Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa update lagi nih. Salah satu lapak Babe nih, orang tua saya yang ada di Rawabening. Nah, kebetulan kita akan kembali beberapa koleksi beliau karena ada beberapa permintaan untuk Daeng segera merapat update melihat beberapa koleksi, mungkin ada yang terbaru yang ada di lapaknya Babe Kumis. Yes, mantap. Kita akan coba ke poin seperti apa keseruan Daeng di sini karena cuaca sudah mulai galau. Kita langsung cek it out. Babe, assalamualaikum Babe, sehat Be? Aduh mama, dompet bergetar nih lihat Babe nih. Aduh, ada yang baru-baru kayaknya itu. Iya. Ini itu mau yang kemarin. Ini itu. Ya. Apa nih? Ini gulau. Oh gulau. Wih mantap. Ini beneran bacan berarti ba ya? Iya bacan. Barang lama. Barang lama. Perak lagi ya? Peraknya 50 gram. Itu peraknya juga ketahuan Be. Aduh, yang ini dulu dah, itu yang bikin dompet bergetar. Cuman, aduh mama, maharnya bisa kawin lagi saya. Oke, kita akan coba lihat nih beberapa koleksi yang ada di lapak Babe ya. Yang saya yakin teman-teman pun bakal bergetar dompetnya. Nih. Tuh. Ini sayanya sambil poles-poles. Oh iya, silakan Be, nggak apa-apa Be. Nih teman-teman ada yang kita bentuk kayak telur nih. Jadi seperti biasa untuk di lapak Babe spesial bisa langsung melalui saya karena kebetulan Babe ini kan kontak personnya tidak ada, hubungin saya aja, insya Allah harga dengan harga Babe itu sinkron. Jadi harga yang saya sebutkan itu sama dengan harganya si Babe. Ini telur bulat dulu nih Be, kita opening di sini nih karena jarang kita opening telur bulat. Ini kita kasih berapa nih? Itu. Ah. Itu kita minta dompet. Ini 500.000 karena. Garut. Oh Garut ya? Oh ini Garut. Pantesan dia merahnya mendok banget ya. Ini Garut. Mantap. Merahnya mantap. Ini juga ada. Wah ini yang lebih gede. Garut juga ya? Garut. Ini kita kasih berapa Be? 7,5. Wih, masih worth it banget harganya. Masih sangat terjangkau karena kita pahami Garut, kita bikin, kita potong misalkan kita mau jadiin 3 aja atau 4 ini, harga satunya udah ketahuan 400 sampai 500 kali 4, mendingan beli ini ya. Coba Garut loh. Garut kan diakui dia batu motif, bisa jadi setelah kita olah ulang ini ada motifnya Be ya. Ya, yang penting kita kasih harga natural ya. Pokoknya batu kami itu natural. Nih, teman-teman biar bisa lihat di sini juga ada. Ini Garut juga kali bukan? Klawing. Klawing. Ah, benar. Saya so tau doang ternyata benar nih. Okay. Tapi bagusnya itu Garut sama Klawing itu sama Be, minyaknya enak juga ya. Sama. Tuh, jadi Forceland. Mantap. Enggak apa. Oh. Ya, benar. Itu yang jadi salah satu kelebihannya ya batu-batu Klawing ya. Enggak apa-apa nanti dirapiin lagi. Ini juga enggak tahu batu apa ini, Klawing apa nih, Be? Mana? Itu Klawing. Oh, Klawing juga ya. Klawing hijau. Klawing hijau, batu klawing hijau. Oke siap. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini apa? Garut. Klawing? Garut. Oh Garut. Garut. Ini kita baru review kayaknya nih. Ini Lostun Leontin Be ya. Kita kasih berapa Be? Mana? Itu 300. 300. Ini 300.000 aja nih. Garut punya ya, 300.000. Banyak motifnya. Ini yang bagus-bagus nih, tapi Pade belum ini ya, belum kita naikin ring ya. Lostun aja. Ya makanya Babe kan jualan di Rawabening nih, banyak di sini ring murah-murah ya. Jadi tinggal beli nyari sendiri ringnya Be ya. Karena Babe kan sibuk ya. Sibuk apa? Tuh sibuk ngosok dia tuh. Oh. Jadi teman-teman datang ke sini beli Lostun, tinggal nyari ring sendiri. Ini apa Be? Kalsedon apa Be? Mana? Itu ya. Ah, green kalsedon tapi dia ada motif ya. Mirip pusar bumi. Tuh, ini juga ada yang mau ikat pinggang, nih ada tinggal disambung aja. Ini jenis kelawing apa dia? Garut. Oh, Garut juga. Ikat pinggang. Garut punya. Oke. Di sini juga banyak dan harga di sini 50 ribuan, ada dua kotak kita 50 ribuan nih. Tinggal pilih
Ini saya perlihatkan 50.000, tapi intinya harganya murah, kualitas tidak murahan ya. Ini 50.000. Kita pahami polos apa poles aja itu sekitar 25-an. Belum bahan, belum iketan. Ini seharusnya paling murah cepet dijual 50.000 di sini. Jadi babe kasih pilihan nih Red Borneo Kalimantan ada nih. Harga dari 50.000 ya. Jadi teman-teman biar tahu ini ada sisik naga, batu enrekang. Jadi harganya batu babe itu dari harga 50.000 ya. Jadi jangan bilang mahal karena di sini banyak pilihan, mau yang murah ada. Harga tergantung kualitas. Nah, kalau ini bacan, Be, ya? Iya, bacan. Ini aduh, mama bikin dompet bergetar mama bacannya tuh. Birunya udah kelihatan, hijaunya udah kelihatan. Jumbo juga. Ini kita kasih berapa, Be? Tuh, kita minta harga 300. Segede ini? Iya. 300 segede ini udah jumbo. 300.000 aja, teman-teman. Ini ada juga pandan. Ada juga nih kayak pusar bumi ya. Untuk harga nanti tinggal WhatsApp aja di nomor Daeng di 0813-844-27618 ya. Nanti saya akan bantu, saya akan tanyakan ke babe harganya berapa. Dan di lapak babe ini alhamdulillah selalu banyak kebijakan harga, teman-teman. Minimal berjalan, teman-teman penghobi nambah koleksi, babe pun dapat rezeki ya, Be. Jadi tidak semuanya mahal. Kembali lagi ke selera dan juga kualitasnya, Be, ya. Betul. Nah, jadi jangan selalu berekspektasi, oh mahal, mahal, mahal. Kan ada yang murah. Itu bayangkan ada 50.000, ya kan? Makanya kalian jangan cuma nonton, beli. Ya. Saya aja kadang tidak pegang uang. Saya kumpul-kumpulin, nabung-nabung buat beli. Kenapa? Karena saya hobi. Nah, tuh di sini juga ada. Ini ada lumut suliki, ya. Oh, Trenggalek. Oh, ini Trenggalek ternyata. Saya asal nyebut doang. Tinggal pakai Be, ya. Dan Trenggalek. Tuh, antik-antik nih batunya babe. Warnanya enak-enak. Tinggal pilih aja mau yang mana. Yang penting kita doakan babe selalu sehat. Karena banyak sekali permintaan Be ini untuk saya update di lapaknya babe nih. Makanya kalau memang belum bisa ketemu babe, minimal kita doakan babe ya, semoga beliau sehat sehingga bisa support perbatuan Indonesia selalu eksis berada di lapak ini. Jadi babe itu bukan cuma butuh duit, butuh doa juga dari kita-kita semua nih ya. Kita anggap beliau sebagai orang tua kita. Ini ada virus. Iya, makanya aktif terus Be ya. Karena kan itu olahraga ya, biar darahnya tidak diam aja. Ini bahan bongkahan bacan berapa, Be? Mana? Itu kita minta 7,5. Nih, 750.000. Kulitnya udah tipis ya? Nah, tolong basahin dulu. Nah, coba, Be. Nah, biar lihat hasilnya kayak apa kalau udah dibasahin. Nah. Tuh, wih, enak ya. Tuh, udah dibasahin. Mantap. Siap. 750 ya. Masih di harga penawaran tentunya. Masih bisa nego. Blue opal apa lavender. Ada juga pusar bumi. Oh, ini anu nih. Teratai. Teratai putih. Teratai putih, ada kalsedon. Glowstone. Serat junder ya, junjun derajat. Tuh banyak banget tuh pilihannya tuh. Ini pandan lagi. Pandan, ini pandan. Ini pandan juga. Dijanin diontin ya, sutra ya. Ini kita kasih berapa, Be? Mana? Kita minta di atas 1.000. Ah, di atas 1.000 nih jumbo ya. Ring kayaknya kuningan krum ya? Apa? Tembaga. Oh, tembaga. Tuh, banyak lagi tuh. Teman-teman tinggal di sini. Enggak. Kira-kira tadi dia. Enggak pakai kecap. Enggak pakai kecap. Enggak pakai mangkok. Ini ada lagi nih. Tuh.
Ini Garut ya? Garut. Ini Garut nih, liontin tinggal pakai. Tinggal nyariin kalung. Ini semi cutting ada juga. Ini berapa tadi? Mana? Kita buka 1000. Ini 1000 nih di harga penawaran ya. Iya. Pemandangan dia masuknya. Yang 3 itu 1000 ya. 1000 ya. Ini juga motif nih sebenarnya nih. Iya. Garut juga ya? Garut. Ini Garut juga nih. Jadi di lapak babe itu karena pilihannya banyak sehingga kadang saya pun yang nge-review itu bingung dari mana dulu. Ini bacan kayaknya. Bacan. Wih, ringnya lawasan tuh. Ini karena digosok terus akhirnya kualitasnya tuh. Makanya teman-teman harus ikutin Pak De nih. Jadi juga jangan cuma jualan kita, tapi kita harus rawat batu kita Pak De ya. Iya. Jangan cuma butuh duitnya doang, tapi kita harus rawat tuh, dipoles, gosok-gosok ya kan. Kan tidak harus pakai biaya gosok begini, sambil nunggu janda lewat kan kita bisa poles ya Be. Nah, coba ya ikut-ikut. Bisa lagi kata dia. Ini bacan Be, ini ada motif. Berapa nih Be? Mana itu? 1,2. 1,2. Ini mumbung banget ini. Kita ringnya kayaknya apa nih? Alpaka ya? Itu bukan, tembaga. Oh, tembaga, tapi di krum ya? Iya. Ada motifnya lagi. Ini juga sama, ringnya lawasan juga, bacan juga, doko hitam. Dia apa? Bacan. Ini cakep juga nih. Garut. Garut ini. Berapa Be? Itu katanya Be? Bukan acuk. 2500. Acuk. Nih, cakep banget nih. Iya. Mantep, ini jadi karakternya beda-beda ya. Karakter ringnya dan juga jenis batunya. Tinggal pilih aja. Ini krum kalsedon. Mana krum? Sama ini krum kalsedon deh. Kalau ini giok belimbing. Aceh ya? Acan nih. Ini apa? Virus? Virus? Iya. Iya. Virus di. Virus mana? Eh? Virus mana? Mana itu versi? Versi. Ini bacan, bacan biasanya.